Jumlah tempat ibadah di Kota Bandung saya gapikan dibuka deui nyorang kagiatan agamana. Salah sahijina Masjid Al-Uhwah. Dina praprakanana para jamaah anu rek asup ka masjid kudu dipariksa heula suhu awakna sarta kudu kukumbah leungeun make sabun luyu kana protokol kasehatan. Kegiatan keagamaan jadi salah sahiji di antara sektor anu dilogoran dina prak-prakan pembatasan sosial berskala besar proporsional di Kota Bandung. Aturan ngeunaan dibukana tempat ibadah ditulis dina Peraturan Wali Kota Nomor 32 tahun 2020 ngeunaan prak-prakan PSBB di Kota Bandung. Tatahar pikeun ngalakonan eta kegiatan agama teh salah sahijina tembong di Masjid Al-Uhwah Kota Bandung. Dumasarkan panitenan tim liputan Bandung TV, pangurus masjid geus masangkeun tanda dina saban baris atau sab saeutikna sameter sangkan para jamaah patarenggang. Ketua Harian Masjid Al-Uhwah Bandung Saud Effendi nembrakeun luyu kana peraturan wali kota anu geus disumebarkeun pikeun kegiatan ibadah bisa dilakonan kalawan ngawatesanan kapasitas jamaah. Reana maksimal 30% tina kapasitas tempat ibadah. Dan ada poin bahwa untuk kegiatan ibadah boleh dilakukan dengan porsi 30% dari biasanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengaturan jemaah kita jaga jarak minimal 1 meter dengan pengaturan yang sudah diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Begitu juga setiap jemaah yang masuk diukur suhunya, namun sebelum itu disuruh cuci tangan pakai sabun. Kemudian ngantri masuk masjid, dan para pengurus bertanggung jawab untuk mengatur saf jemaah untuk selalu jarak terpelihara dengan teratur, dengan tertib dan baik. Kemudian khutbah tidak terlalu panjang. Sholat seperti biasa. Lalu setelah itu selesai bubar. Sejeron kitu dina prak-prakanana para jamaah anu rek asup ka masjid kudu dipariksa heula suhu awakna tur kukumbah leungeun make sabun luyu kana protokol kasehatan pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.